kandidat. Seorang Cina yang ingin menjadi gubernur Jakarta. Seorang bayi lahir dikelilingi dupa. Mau dikasih nama siapa? Tanya bidannya. Bapaknya berbisik, nama Jawa saja. Pembuat akta bertanya, mau agama apa? Katolik, Kristen, atau Buddha? Seorang anak tumbuh dalam persembunyian. Ke gereja di hari Minggu, menyembah leluhur sepanjang waktu, menyalakan lilin di tahun baru, makan kue keranjang buatan ibu, diburu pertanyaan, di mana rumahku? Seorang pemuda gelisah sepanjang waktu, suaranya lantang meloncat-loncat di kerongkongan, ibunya bertanya, mau jadi apa kamu? Mau jadi gubernur, Bu? Jawab si pemuda sambil menunduk malu. Sebuah keluarga menjelang pemilu. Di antara dupa dan abu, bapak dan ibu ingin memutar waktu. Si pemuda berlari buru-buru, memungut sobekan surat kabar, menghapus satu demi satu makian. Menelan babi, anjing, kafir, dan Cina. Agar tak sampai ke telinga ibu bapaknya. Terima kasih. Selamat menikmati.